Daging lembu merupakan sejenis makanan yang sangat popular semenjak zaman dahulu lagi. Tahukah anda, daging mempunyai pelbagai khasiat yang menarik dan banyak manfaatnya. Daging lembu dikatakan lebih sihat berbanding daging kambing maupun daging yang lain. Kandungan kalori dan lemaknya jauh lebih rendah dan sesuai untuk dimakan ketika diet. Rasa daging lembu yang telah dimasak juga bergantung pada cara pengendaliannya sebelum dimasak. Daging yang dipotong dan dicincang dengan betul tidak akan kehilangan jus ketika memasak, sekaligus akan mengekalkan sifat dan rasa yang lebih cantik dan sedap. Bagi mendapatkan tekstur daging yang sempurna, kebanyakan tukang masak akan memotong daging lembu di atas serat. Namun, jika ianya susah untuk dikunyah, bermaksud daging tersebut adalah khas untuk daging steak ataupun dagingnya sudah tua dan tidak dipotong dengan betul. Tahukah anda, hanya dengan mengenal pasti tekstur daging dapat membantu menentukan hidangan yang sesuai untuk dimasak. Di sesetengah bahagian daging tersebut mempunyai serat nipis dan lembut. Ia dikatakan amat sesuai untuk digoreng dan dipanggang. Daging lembu juga mampu membentuk hemoglobin yang boleh menyalurkan oksigen ke dalam badan. Kandungan zat besi dan selenium besi juga dikatakan mampu membantu untuk memecah lemak dan menyingkirkan bahan kimia dari badan seseorang. Bukan sahaja enak, malah daging lembu mempunyai pelbagai vitamin yang dapat membantu dalam pembentukan gigi, tulang serta sistem saraf manusia yang sihat. Jadi, tidak hairanlah ramai yang menjadikan daging lembu sebagai makanan utama kegemaran mereka.